kepada yang mudah terhibur dengan cerita sampah dua manusia tu. Izwan Azir minta media hentikan drama DSV dan Iqbal. Nama Datuk Seri Vida dan juga bekas PA-nya semakin hari semakin dikenali dan disebut ramai dek kerana drama mereka yang bagai tiada penghujung. Manakan tidak ada sahaja isu yang mahu dibangkitkan sehingga netizen confuse mana satu sahih mana satu tidak. Terbaru, penyampai radio Buletin FM atau lebih dikenali sebagai Izwan Azir Saleh memohon agar media tertentu berhenti memberikan liputan terhadap kisah yang berlaku antara usahawan selebriti Datuk Seri Vida dan bekas pembantu peribadinya Ahmad Iqbal Zulkifli. Dia juga sempat berkongsi pendapat dan pandangan menerusi posting di laman Twitter. Saya minta sangat-sangatlah media-media tertentu ni hentikan drama Iqbal dan DS Vida ni. Drama begitu, zaman kita menonton opah atau pimai-pimai tang tu dulu bolehlah. Ini dah tahun 2021. Takkan mentaliti kita tahap itu sahaja. Saya tahu ada faktor pembelian ruang berita oleh golongan berada ini supaya cerita begini dijual, dijaja. Tapi come on, duit mereka lebih penting atau bentuk pemikiran anak bangsa kita pada masa depan yang lebih penting, ulasnya lanjut. Kepada yang mudah terhibur dengan cerita sampah dua manusia tu, ketahuilah mereka kahwin atau tidak. Dia buat lagu ke Pris atau Floor ATA ke, dia tak letak nasi dalam pinggan kita, tak bayar hutang bank kita. Dia untung dapat trafik, kita dapat apa? Otak makin layu, ujarnya lagi. Dia juga beranggapan bahawa berita sensasi berkenaan DSV dan Iqbal tidak memberikan sebarang manfaat. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.